beramal selama 1,000 bulan lebih baik boleh lebih besar pahalanya berbalik 4 orang umat engkau tadi. Maka bila Nabi Musa dengar cerita ni, Nabi Musa berkata apa? Dia kata, kalau macam ni lah punya seronok, macam ni lah punya hebat menjadi umat Muhammad, aku pun sanggup letak jawatan, tak nak jadi Nabi, tak nak jadi Rasul, aku nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Ini menunjukkan kepada kita bahawa sungguh untung jadi umat Muhammad, walaupun hanya beramal ibadah 2-3 jam saja, kena pula pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih besar daripada pahala 1,000 bulan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu bahawa umat Muhammad umatnya hanya hidup umur 60 tahun 70 tahun lepas tu meninggal dunia. Tak lama, tak 60 70 tahun meninggal dunia. Dan itu pun kalau dah sihat memanjang tak apa juga. Bila meninggal 70 tahun tu, 10 tahun dah menderita kecam manis. 20 tahun menderita buah pinggang dan sebagainya. Kena gout lah, apalah. Jadi maknanya, memang hidup umat Muhammad ni pendek. Tak macam umat-umat sebelum ni. Yang mana mereka boleh hidup sama 1,000 tahun. Nabi Nuh. Hidup 1,000 tahun. Dan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi apa semua hidup ratus-ratus tahun. Malah ada umatnya hidup beribu-ribu tahun dalam keadaan sihat walafiat. Maka Nabi mengadu, umatku umurnya pendek, umurnya tak seberapa, amal ibadahnya tak panjang. Tak macam umat sebelum ni, boleh beribadah beratus-ratus tahun, boleh kumpul pahala banyak sebab umur mereka panjang, tubuh badan mereka kuat. Tak macam umatku. Maka turunlah ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'i fajr. Inilah dia kelebihan lailatul qadar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baik, saya nak sebutkan satu perkara, mudah-mudahan perkara ini menjadi motivasi kepada kita. Apa dia? Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar. Cari. Ha, bukannya dapatkan. Ha, masalahnya orang Malaysia ni, dia suka nak mendapatkan Lailatul Qadar. Nak dapatkan. Ha, jadi, saya nak betulkan tanggapan. Pertama sekali, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tu artinya kita beribadah dan ibadah dan beribadah pada malam tersebut. Segala ibadah kita akan di-upgradekan oleh Allah SWT. Pahalanya lebih 1,000 tahun. 1,000 bulan. Tapi orang kita dia faham Lailatul Qadar tu, oh, akan ada peristiwa ganjil. Yang mana kalau peristiwa itu berlaku, maka kita hendaklah berdoa. Dan bila kita berdoa, nescaya doa kita akan dimakbulkan. Ha, ni cerita dulu-dulu lah. Dan saya masih kecil-kecil dulu pernah dengar cerita. Ada seorang lelaki ni, dia nak ambil semayang. Masa dia nak ambil semayang, dia letak kopiah dia. Dia tahu kat atas pokok. And, lepas tu dia pun ambil semayang. Bila dia pun ambil semayang, tengah-tengah ambil semayang, tengok kopiah dia kat mana, tak ada lah. Rupanya kopiah dia kat atas sana lah. Rupa-rupanya masa dia letak kopiah tu, pokok sedang sujud pada Allah. Wah, itu peristiwa pelik yang berlaku lah. Oh, jadi malam tu malam Lailatul Qadar tu. Oh, jadi doa banyak. Ada kisah lain pula. And seorang hamba Allah ni, dia iktikaf dekat masjid. And sekali dia nampak ada satu orang ni, satu malaikat badan besar, janggut panjang. Dia pun nampak ini mesti malaikat ni, tak lain tak bukan. Dia pun peluk malaikat. And dia peluk malaikat tu, dia kata, wahai malaikat, aku nak jadi kaya. Rupanya yang dipeluk tu adalah ada Mamak Malbari padang besar. Mamak Malbari pun kata, ada orang, ada malaikat peluk aku. Dia pun doa, saya juga mau jadi kaya. Jadi dua-dua doa. Yang tu ingatkan orang peluk tu malaikat. Yang peluk tu pun yang diingatkan, oh, ni aku dapat peluk malaikat untung ni. Bukan senang nak peluk malaikat. Jadi masing-masing kata, aku dah dapat malam Lailatul Qadar. Ini tak betul. Ini bukan tanggapan yang betul. Tanggapan yang betul Lailatul Qadar tu kita ibadah. Ibadah, that's it, tu saja. Okay, saya nak cerita, nak betulkan balik pendapat yang kata cari dengan dapat. Cari dengan dapat. Okay, apa beza? Okay, ini saya ulang banyak kali kat tempat-tempat lain pun sama juga. Saya kata, ada seorang sahabat saya, kawan saya, kawan kita kiamulai sama-sama. Bila kiamulai sama-sama, dia pun cakap, Ustaz, aku rasa lah Ustaz,
malam ni confirm malam mulai dengan malam. Asal pula? Perasan tak Ustaz? Malam ni tak dengar bunyi anjing menyala. Sepo pun tak dengar. Kalau tidak, tiap-tiap malam mesti dengar bunyi anjing menyala. Oh iya ke? Memang tak ada malam ni? Tak ada lah. Tak ada. Okey, tak apa, tak apa. Kita semayang. Semayang. Lepas tu tiba-tiba, Ustaz, perasan tak? Malam ni tak dengar bunyi cengkerik, Ustaz. Biasanya mesti dengar bunyi cengkerik. Krek. Mesti ada punya. Tapi malam ni tak ada, Ustaz. Mesti malam ni malam dah tu padam. Yalah kot, insyaAllah, mudah-mudahan. Jom kita doa apa semua kali. Lepas tu tak lama lagi, baca tiba-tiba bunyi hujan lah. Hujan renyai-renyai, rintik-rintik. Shhh, betul hilang. Kita tak lagi, shhh. Rasanya betul lah malam ni Lailatul Qadar, kenapa? Hujan tu turun. Hujan tu sebenarnya malaikat rahmat turun tu. Malaikat rahmat kan turun dengan hujan, Ustaz. Wah, kata malam confirm Lailatul Qadar, Ustaz. Okay, tak apa, kita semayang. Dia keluar, kita tengok bintang, langit, apa yang ada kat langit tu. Pilih macam lah bulan malam ni, Ustaz. Nak kata terang tak terang, nak kata gelap tak gelap. Malam ni Lailatul Qadar, Ustaz. Okey. Kita pun semayang. Semayang sampailah subuh. Habis semayang subuh tu, Ustaz, aku nak tengok lah kat luar tu, matahari terbit je ni. Kan kalau Lailatul Qadar, tandanya matahari tak begitu cerah. Matahari ni apa ni? Dia sejuk, la harata wala bardah, Nabi kata apa? Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Sebab aku masih banyak lagi malaikat yang berkeliaran. Dekat mana? Dekat atas langit sana. Kerana malaikat banyak lagi, so matahari tak tembus macam biasa. Jadi sekali tu, betul lah Ustaz, pagi ni redup Ustaz. Betul lah Ustaz, malam tadi memang dah tukar dah. Dia pun telefon bawa dia. Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam Man, kau kat mana? Aku kat rumah ni bang. Apa sebab kau tak turun malam tadi? Malam tadi, kenapa kau tak turun kiamu lain? Aku tak turun bang, sebab aku tertidur. Itulah aku telefon kau banyak kali, apa kau tak angkat? Itulah handphone charge kat luar bilik, tak perasan. Alamak rugi, kau buat apa kau malam tadi? Aku tidur je lah bang. Kau tidur, kau merasa lah tidur 1,000 bulan. Apa pula 1,000 bulan ke? Sebab malam tadi Lailatul Qadar. Confirm Lailatul Qadar malam tadi. Sumpah tepuk tanah. Oh, aku dan Ustaz Alim, kau tak percaya? Ustaz Alim pun saksi. Oh, nama saya pula dijual. Dia kata, Main, rugi kau tak tahu terima malam tadi, Main. Memang kau rugi, Main. Malam tadi confirm lah tu kata. Oh, ya ke? Alamak, bro. Aduh, nyesal pula lah. Aku tertidur. Silap lah. Handphone charge kat luar. Bro, malam ni kita kiam kat mana, bro? Aku dah semangat ni. Aku malam ni tak kiam kot. Afzal, semalam dah dapat dah tu kata. Inilah masalahnya. Habis tu malam ni buat apa? Malam ni aku tengah minyak buku dalam ni lain tu kap lain tu kamdah lah aku kan. Jadi tuan-tuan bapa macam Allah sekalian. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita sibuk nak dapatkan Lailatul Qadar. Bukan nak mencari Lailatul Qadar, sedangkan Nabi kata apa? Carilah Lailatul Qadar. Bukan Nabi kata dapatkan Lailatul Qadar. Nabi tak pernah kata, oh sesungguhnya Abu Bakar, sesungguhnya Umar telah mendapat Lailatul Qadar. Berbahagialah mereka. Tak pernah. Tak ada pun hadis Nabi kata begitu. Nabi tak pernah sebut pun sahabat-sahabat Nabi yang telah mendapat Lailatul Qadar. Nabi kata apa? Cari. Itu je. Soalnya kita ni sibuk nak dapatkan Lailatul Qadar. Sehingga kadang-kadang bila kita rasa malam tu banyak tanda-tandanya, kita confident sehingga menyebabkan kita dah tak termotivasi untuk meneruskan Qiyamul Lail pada malam-malam yang berikutnya. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, saya malas sekarang nak layan. Orang tanya, Ustaz, rasanya kita hari malam 25, Ustaz. Malam 25 ni ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Betul tak, Ustaz? Memang betul. Malam tu memang banyak tanda-tanda yang tergerak. Tapi wallahu'alam, ni kerja Allah. Bukannya kita yang tentukan. Oh ya, betul lah. Oh, siapa kita? Nabi pun tak cakap apa. Kita pula nak mandi-mandi kata, oh betul. Tapi kalau saya, jadi bila orang tanya, Ustaz, betul tak 25 bulan tadi malam tu Lailatul Qadar? Saya cakap wallahu'alam, kerja kita mencari. Mungkin tak kot, belum lagi kot. Sebab saya cakap itu lah. Kalau saya kata, confirm besok malam malam nak kiam. Kenapa? Lailatul Qadar terlepas dah. Itu biasa yang dikatakan oleh masyarakat kita. Ya, tuan-tuan puan-puan mata Allah sekalian, Aisyah meriwayatkan bahawa apa Aisyah kata? Sesungguhnya Nabi struggle bersungguh-sungguh berpada 10 malam terakhir untuk berqiyamul lail. Dikejutkan ahli keluarga dan beriktikaf di masjid untuk berqiyamul lail 10 malam terakhir. Itu yang Nabi buat.
Tak ada Nabi kata bila dah dapat Lailatul Qadar Nabi tak buat qiyam lagi. Tak ada. Jadi yang penting sunnah Nabi tu yang kita amalkan. Apa sunnah Nabi? 10 malam terakhir kita berqiyam mulai. Bukan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dapat tak dapat berkah kita. Dapat tak dapat berkah kita. Jadi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pada tahun terakhir sebelum baginda wafat, pada tahun terakhir Ramadan yang beliau yang baginda lalui, baginda telah beribadah berqiyam mulia selama 20 malam terakhir. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan macam Allah sekalian, jangan fikir sangat Lailatul Qadar tu bila. Jangan dirunsing-runsingkan sangat. Dah lepas ke belum? Jangan dikira-kira sangat. Ada ke tak, ada ke tak. Kalau kita dapat 10 malam terakhir tu, insya-Allah pastinya malaikat, pastinya kita akan dapat Lailatul Qadar. Okey, bila Lailatul Qadar tu sendiri berlaku pada 1/3 malam terakhir. Maksudnya kalau pukul daripada 7 sampai pukul 6 pagi, 7:30 kita buka puasa, 6 pagi kita sahur, kita azan subuh. Jadi lebih kurang daripada pukul 2 sampai pukul 6 itulah dia waktu Lailatul Qadar. Bukannya sekarang. Mai ada kata, oh malam tadi Lailatul Qadar. Selamat lah, sembang tarawih yang tadi. Lah, tarawih lah. Kan? Lailatul Qadar belum masuk lagi waktu. Waktu tu sebut. Jadi pada pandangan saya, kalau tuan-tuan puan-puan terlepas tarawih, okey lagi. Tak apa lagi. Masih taklah rugi sangat. Rugi-rugi. Tapi tak rugi sangat lah. Berbanding kalau tuan-tuan puan-puan terlepas 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi penting sangat. Dan kalau terawih terlepas tu okey lagi lah, tapi 10 malam terakhir jangan terlepas. Cuba untuk dapatkan juga. Okey, pada minggu lepas saya telah pergi ke sebuah pusat warga emas perempuan. Mereka menggelarkan diri mereka awet-awet purba. Awet purba. Sebab semua dah tua-tua kan. Ada yang datin, ada yang datin seri, adalah yang miskin pun ada, yang dah macam-macam lah. Jadi dia tanya, ustaz, nenek nak tanya ni. Nenek dia tanya, dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling besar pahala ni? Tanya kat saya kan. Saya kata, agak-agak makcik-makcik, nenek-nenek semua rasa apa? Oh, ada yang kata apa? Oh, sedekah. Salah, bukan salah, kurang tepat. Betul lah tu, kurang tepat. Ada yang kata, solat terawih. Kurang tepat, dia kata. Dah betul, kurang tepat. Ada yang kata, qiyamulail. Hampir tepat, tapi tak tepat lagi tu. Lepas tu ada yang cakap, berzikir, berselawat, beriahan anak. Ya, apa semualah. Adalah jawapan-jawapan dia tu. Apa ni termasuklah ada mula itikaf macam. Saya kata semua jawapan nenek-nenek macam-macam betul. Tak ada satu pun salah tapi kurang tepat. Habis tu apa ustaz? Namanya. Saya pun kata lah. Sebenarnya amalan yang paling besar pahalanya pada bulan Ramadan ialah berdasarkan hadis Nabi yang telah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayu amalin afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Solat awal waktu. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan juga kita patut utamakan solat awal waktu. Itu yang lebih utama. Kan dalam hadis Nabi, kita biasa dengar lah ni hadis Nabi. Ni kita ni orang masjid, biasa dah dengar, barang siapa yang menunaikan solat isyak berjamaah, pahalanya seolah-olah beribadah setengah malam. Macam dia qiyam mulai setengah malam. Itu pahala semain isyak secara berjamaah. Dan barang siapa yang menunaikan solat subuh secara berjamaah, pahalanya sama seperti beribadah sepanjang malam. Maknanya kita tadi semain isyak jemaah, kejap lagi semain subuh berjemaah juga, seolah-olah macam satu setengah malam punya ibadah. Itu belum cerita lagi kalau kita berkiamulai. Masya Allah. Jadi sebenarnya itulah, kadang-kadang kita ni salah priority. Salah priority. Saya pun sama, salah priority kadang-kadang. Saya pernah satu hari saya berkiamulai. Masa tu saya handle lah kiamulai. Dah kiam. Lepas tu sampailah azan. Bila azan kita relax sekejap, tunggulah habis azan. Kawan saya ni pun dia cuk pergi toilet. Saya tengok je lah, takpelah nak pergi toilet. Lepas tu tunggu tak masuk. Tunggu tak masuk balik. Tak puas saya kata, kamat je lah. Kita pun kamat, semayang subuh. Habis semayang subuh, barulah dia terkiak-kiak masuk dalam. Barulah dia semayang. Lailah dia semayang subuh sendiri. Dia terlepas lah nak semayang jemaah. Padahal dia duduk soft depan masa qiyam mulai.
Jadi bila dah habis semayang semua, saya tanya dengan dia, apa sebab kau tak boleh tak semayang subuh kita orang sama? Aku buang air besar ustaz, tak tahan buang air besar. Kenapa tak buang air besar awal-awal sebelum semayang subuh? Wah, masa tengah qiyam mulai tadi, rugilah kalau tak kalau pergi toilet. Rugilah tak dapat pahala qiyam mulai. Jadi bila dah azan, baru aku pergi. Lepas tu masa balik, terlepas. Jadi saya cakap apa? Kau tahu tak kau semayang qiyam mulai tadi 2-3 jam sekali pun tak dapat nak menandingi pahala sembahyang subuh saya berjemaah. Baik masa kau qiyam tadi, kau pergi toilet sekejap, lepas tu subuh kau semayang subuh sama berjemaah. Itu lagi baik. Oh, you go start. Ini ramai orang tak tahu. Dan hari ini kita terawih ramai-ramai berjemaah. Tapi kalau semayang subuh punya lagi tak jemaah, rugilah. Lagi baik malam ni kita tidur awal. Tidur relax kan. Dekatkan dah subuh bangun. Lepas tu saya subuh jemaah. Itu lagi besar pahalanya. Berbanding kita terawih 20 rakaat, 40 rakaat. Allah minah Allah mana ya ma? Dia kerja ke kan? Warah mah. Tapi pahala kurang. Sebab apa? Sebab semua lagi besar pahala kita. Jadi itu priority. Sebab tu beza dah tuan. Seorang mukmin yang smart, yang bijak berilmu, and lebih relax dan lebih teratur cermat amalannya berbanding seorang muslim yang tak ada ilmu. Sebab tu syaitan dia ketawa je tengok orang-orang yang tak ada ilmu semayang. Orang ni tak ada ilmu ke? Dia ketawa. Ini bukan sinilah kat tempat lain. Tak ada ilmu dia ketawa ke apa? Tapi kalau orang ulama, alim ulama, orang ada ilmu, bila dia tidur pun syaitan takut. Sebab apa? Oh, dia ni tidur ada aura lah. Kenapa? Sebelum dia tidur, dia baca doa. Dia tidur ikut sunnah Nabi, cara baring dan sebagainya. Lepas tu dia niatkan tidur tu sebagai ibadah. Jadi walaupun dia berdengkur macam mana pun, tetap dapat pahala. Tapi orang yang tak ada ilmu, bila dia sembahyang tanpa ilmu, apa jadi? Allah Ta'ala hina dia. Sebab apa? فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah, neraka huillah bagi orang yang solat tapi dalam keadaan sahun. Bila semayang tak betul, bila semayang salah cara dan sebagainya. Ini kesilapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan majlis Allah sekalian, pastikan Ramadan yang ada saki baki ni, walaupun dah tak lama dah, tapi tak pernah terlambat untuk kita cuba perbaiki. Sembahyang subuh, jemaah, awal waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, pastikan berjemaah. Saya pernah jumpa satu jemaah ni, kesian, malam semayang terawih lah ni. Dia datang lewat. Lepas datang lewat, tengok orang semua dah semayang terawih. Dia semayang terawih lah. Bila dia semayang terawih. Lepas tu, habis semayang terawih, dia pergi belakang, dia semayang isyak. Saya cakap dengan dia, tadi semayang isyak ke semayang terawih tadi? Tadi pakcik semayang terawih je lah, tak semayang isyak. Kenapa tak semayang isyak bermakmum berimamkan imam terawih? Boleh ke? Boleh lah. Jadi dia semayang isyak seorang ni. Kan dah rugi dah tu. Dia semayang terawih berjemaah. Tapi isyak patutnya dia follow je kat belakang. Imam semayang terawih, dia semayang isyak. Imam bagi salam, dia sambung lagi 2 rakaat. Pakcik tak tahu. Kan beza antara orang berilmu dan orang tak berilmu. Pahala jemaah tu beza semayang isyak. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita kumpulkan pahala sunat, kumpul macam mana sekalipun, satu malam kita semayang 1000 rakaat sekalipun, tak akan dapat menandingi solat subuh secara solat subuh yang wajib. Amalan wajib tak akan dapat ditandingi oleh mana-mana amalan sunat yang lain. Buatlah solat hajat, tahajud, qiyam mulai, apa semua sekali, 1000 rakaat sekalipun, tak akan dapat menandingi pahala solat subuh 2 rakaat. Ini ramai orang tak tahu, ramai orang tak sedar. You ku start, silap lah pakcik. Nak buat macam mana? Tapi tak apalah, itu lagi baik daripada tak semayang langsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan macam Allah sekalian, mudah-mudahan. Belum cerita pasal raya. Tak apa, ada 5 minit boleh ya, Tuan Haji? Tuan Haji, insyaAllah terima kasih Tuan Haji. Apa ni, pasal raya ni sikit lah nak sebut sikit. Raya dalam bahasa Arab dia panggil Eid. Ni artinya apa? Perayaan. Hari, nama pun raya, maknanya kita bersukaria. Kalau ikut sunnah Nabi, pernah satu hari Aisyah dengan hamba-hamba abdi yang lain menyanyi-nyanyi time pagi raya. Dia nyanyilah nyanyi tu, nyanyi ni, nyanyi di mana? Dalam masjid tau. Dalam masjid, bukan kat rumah, dalam masjid. Masa tu Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kan bapak pada Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, apa nyanyi-nyanyi ni? Dahlah dalam masjid, nyanyi-nyanyi pula. Tak senonoh betul.
Abu Bakar nak marah pada anak ni. Tiba-tiba Rasulullah kata apa? Tak apa wahai Abu Bakar, relax. Kenapa? Hari ini kan hari raya. Biarlah, hari ini kita nak happy-happy. Dengar cara Nabi buat. Yang kedua, saya nak cerita lagi. Okey, pernah satu hari ada beberapa sahabat Nabi bermain pedang di dalam masjid juga. Dalam masjid juga main pedang. Tung, 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 tung. Dalam pedang ni. Siapa pengurusi sini? Boleh kita main pedang dalam ni? Dalam surah ni kan? Ambil bilah kipas tu main. Lepas tu yang tu buat jadikan penghadang. Main pedang, main pedang. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni main pedang lah. Jadi masa tu ada sahabat-sahabat yang kata, eh boleh ke kita main macam ni? Maka sahabat dia kata apa? Nabi dulu zaman kita orang masa tu zaman Nabi dah meninggal lah. Dia kata, zaman kami, zaman Nabi hidup dulu, kami main macam ni lah depan Nabi masa hari raya. Nabi tak marah pun. Sebab apa? Sebab hari raya. Jadi hari raya adalah hari untuk kita bergembira. And hari kemenangan kita. Hari untuk kita bersyukur. Kita dah berjaya. Yes! Berjaya beribadah pada bulan Ramadan. Itu tujuan hari raya. Jangan dijadikan hari raya sebagai hari untuk kita mengenang benda-benda yang sedih. Tadi saya tengok TV3 tuan-tuan. Bukan saya nak kutuk TV3. Bukan saya nak kutuk filem tu. Tapi sikit-sikit sudahlah. Ini cerita tu sedih. Cerita pasal bapak dia tak balik beraya kan. Nah, biasa malam raya tu ada satu cerita ni. Saya ingat lagi. Adik-adik selalu bergaduh. Abang Ngah gaduh dengan Abang Long. Abang Long gaduh dengan Kak Cik. Kak Cik gaduh dengan Kak Teh. Gaduh-gaduh-gaduh. Tiba-tiba tahun tu bapak dia dapat kumpulkan semua anak-anak dia. Bapak dia kata, alhamdulillah, ayah gembira kerana kamu semua dah bersatu dah pagi ni. Pada hari raya kali ni, seronok ayah, kamu semua berkumpul di rumah ayah pada hari ni. Syukur. Esok kita sama-sama sembahyang raya . Okey. Esok pun sembahyang raya lah. Jadi anak dia pun kejutkan lah. Kejutkan tak nak sembahyang raya. Patut kejutkan tak nak subuh. Sembahyang raya. Tak tahulah subuh. Mungkin dah sembahyang dulu kot subuh kan. Masa jam tidur pun tak elok juga kalau tidur balik kan. Tapi itulah. Dia kejutkan ayah. Oh ayah. Ayah dia dia. Lepas tu seorang lagi datang kejut. Ayah bangun ayah. Kita nak sembahyang raya ni pagi ni. Kan kita dah janji nak sembahyang raya. Ayah tak bangun pun relax kan. Ayah tidur. Datang seorang lagi. Ayah bangunlah ayah. Abang Long dah belikan baju untuk ayah. Ni Abang Ngah dah belikan kain samping untuk ayah. Ni Abang Cik dah belikan songkok untuk ayah. Ni dah Abang ni Kak Lek, Kak Teh apa pun dah bisokin spenda baru semua dah ada lah. Untuk raya ni ayah bangunlah ayah. Bangunlah ayah. Aku punya sekali ayah dia. Dia macam ni. Kejut tu rupanya bapak dia dah tak bernafas lagi dah. Ayah! Lepas tu terus habis cerita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih. Rupanya bapak dia mati lagi tu. Time raya lah nak buat cerita sedih. Kan potong tangan lah. Tangan kena meriam lah. Apalah, aksiden lah. Itulah, inilah. Cuba kita tengok raya Cina. Iklan raya Cina. Mana ada cerita raya Cina? Raya Cina punya filem. Cerita Jackie Chan gaduh-gaduh suka-suka. Mana ada cerita Jackie Chan menangislah bapak dia meninggal. Mana ada? Nak raya Cina. Orang Melayu ke sentimental sangat kan? Time raya je. Oh, lagu sedih. Cerita sedih. Orang ni mati. Di hari raya terkenang aku kepada si dia. Teringat pun. Relax lah, hari raya, hari gembira. Sebab tu dekat Arab dulu, saya ingat lagi. Saya pernah beraya dekat Arab. 5 kali raya puasa. Tak campur raya haji lagi, raya haji. 5 campur 5, 10. 10 kali beraya dekat negara Arab. Tu belum campur raya Cina. Okey, tak ada. Raya tu, kita bila dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Laju, high tone, tinggi, sedap, semangat. Bila kita dengar, macam tak adalah ngantuk ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat sama. La ilaha illallah. Sedih betul. Sedih. Bukan saya nak kritik lah tuan. Boleh. Tak apa. Nak tabir macam tu. Teruskanlah. Kan kalau tukar lagu lain kan, ada yang kata bidang lah pula. Tak apalah. Boleh teruskan. Cuma budaya sedih menyedih je kan. Ini siap. Hari raya. Pagi raya lah nak ziarah kubur pun. Bukan waktu lain tak boleh. Pagi raya je penuh.
Sampai India pun jual bunga. India, India yang jual bunga. Ini beli bang, ini afdal, yang bunga ni afdal, ini afdal. Abang beli dua ke? Bukan Islam kata tiga ke sunat ke? Ha. Dia lebih hebat dari kita. Ha. Jadi kenapa pagi raya je? Bukan pagi-pagi lain. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay, secara ringkasnya, pada hari raya apa perlu kita buat? Yang pertama sekali, takbir hari raya. Dan malam itu hadis Nabi, hadis sahih. Barang siapa yang menghidupkan malam dua hari raya, maka Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya di mana hati orang lain ketika itu dimatikan pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang berkiamulail pada malam hari raya, insya-Allah Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya. Berkiamulailah kita pada malam itu dengan beribadah, bukan dengan buat kuih, pasang langsir, main mercun, Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, ini nanti kat TV pun tunjuk. Oh, inilah suasana malam raya. Meriah, meriah. Oh, gula, apa ni? Kuih, harga asal RM30. Malam ni RM10. Beli, beli, beli. Malam raya cukup meriah. Marilah kita beli sampai subuh. Gila. Jadi pada malam tu kita kiamulail semain subuh, lepas semain subuh kita mandi sebelum semain subuh atau selepas semain subuh. Lepas tu kita disunatkan untuk sarapan sebelum pergi semayang hari raya. Sebab sarapan tak banyak sikit pun tak apa. Yang penting sarapan itu sunnah Nabi. Lepas tu solat hari raya, lepas tu kita berapa dengan khutbah. Masa pergi, kalau boleh jalan kaki pergi ke surau. Kalau tak boleh naik motor. Kalau tak boleh naik motor, naik kereta tapi parking jauh-jauh. Supaya dapat pahala besar. Jadi nak pergi ke masjid, ikut laluan lain. Balik ikut laluan lain. Habis bersolat dengan khutbah, disunatkan untuk kita bersalam-salaman sambil mengucapkan Rabbina Rabbana taqabbal ataupun minal maqbulin wal faizin ataupun apa-apalah doa supaya Allah Ta'ala terima kita punya amalan sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Okey, jadi lepas tu kita boleh berziarah. Ziarah ni ada tiga waktu ziarah yang dimakruhkan untuk kita pergi. Malam mungkin boleh jadi haram. Okey, tiga waktu. Yang pertama, awal pagi. Pukul 7 pagi dah ziarah. Assalamualaikum, kami datang nak beraya. Pukul 7 pagi. Eh, tuan rumah tu tengah muka tengah selepor ni. Bini ni pakai baju kelawar ni. Eh, sibuk nak beraya. Satu lagi tengah hari. Time tengah hari pun tak makruh. Sebab apa? Time zuhur tu sebab nak berehat waktu tu. Ataupun tengah nak makan tengah hari. Orang tu baru nak makan tengah hari. Kita datang, Allah dah kena share makan tengah hari. Ha, kena tak elok. Ataupun yang ketiga, terlalu lewat malam. Pukul 11 datang. Orang tu nak tidur dah. Assalamualaikum, kami datang bayar. Pukul 11 pun nak bayar. Nak halau tak apa hati. Dan itu waktu makruh. Melainkan setelah diizinkan, dapat appointment. Orang tu kata, datanglah rumah aku awal-awal pagi. Pukul 9 aku nak keluar dah. Kalau kau nak datang aku, 7.30. Kau datang pukul 9, memang jadi maaf pergi. Aku dah keluar. Ataupun datang lewat-lewat sikit boleh. Sebab apa? Aku raya ni balik rumah boleh balik pukul 10. Datang lepas pukul 10. Kalau macam tu ada appointment, ada perjanjian, dibenarkan, tu lain. Jadi pastikan kita datang. Tapi sekarang ni ikut-ikut ni adab ni nak pergi beraya dengan orang pun. Bagi salam dulu pada telefon dia. Kami nak datang boleh ke tak? Okey lah. Adalah masa yang simpan. Ini datang-datang tuan-tuan. Kau adab raya. Dia baru nak keluar raya. Allah baru nak keluar beraya. Dia dah datang dah. Takkan nak halau. Jadi zaman sekarang WhatsApp kan ada, SMS kan ada, call kan yang boleh call, telefon cakap nak datang boleh tak. Ini adab-adab raya perlu jaga. Di samping pergaulan antara lelaki dan perempuan, aurat, batasan bagi salam dan sebagainya, haruslah kita jaga bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, terima kasih banyak kerana sudi mendengar ceritaan saya. Saya minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Nama saya Abdul Halim bin Abdul Hafiz bin Jaafar bin Ahmad bin Abdul Hamid bin Abdul Karim. Dalam Facebook Ustaz Halim Hafiz, Ustaz Halim Hafiz HFIDZ. Saya berasal dari Johor dan sekarang meninggal di Sentul. Dan saya keturunan Jawa. Tapi kalau orang Bugis banyak, saya kata saya orang Bugis lah. Ini orang banyak Bugis pun Jawa. Okay. Ya, Jawa eh. Tapi kalau Jawa dengan Bugis sama banyak, saya akan ngaku saya kacukan. Kacukan Portugis. Portugis tu artinya Jawa Borokoto campur Bugis Portugis. Okey. Jadi nama Jawa saya boleh imam boleh simpan Pak Imam apa ni Tuan Haji? Simpan nama Jawa saya. Jawa ke? Imam ke Jawa atau apa? Mungkin dia Jawa yang ada tanya Jawa ke? Orang lah kan. Nama Jawa saya kan tembak selamat Chandra Ratito Adi Koronoto Yosa Sudiko Mamun Yato Kusuma. Boleh lah.
Tak boleh ulang dua kata, boleh? Ji, sekata? Boleh ulang? Senyum, dia manis, senyum mana? Dengan tadi baik selamat, macam dua orang kita Pakcik Kurang Atau, kasus setiap orang yang jatuh semua. Terima kasih banyak, kita maaf salah silap. Kita akhirnya tasbih kafarah dan surat al-Asri. Subhanallahumma wa bihamdika. Syarwallah ila ila anza astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.